Oh ya, ya, ya. Suara tambahan. Dan di sini tertulis beratnya 55 kg. Dengan besar. Ini PD. Sudah basah ya? Ya. Yang ditemukan di dalam sungai. Ada berapa yang basah itu? Belum kami hitung. Belum. Ini. Pemilihan Sumatera Barat. Tiga kardus yang waktu kita dapat tiga kardus. Ya, dalamnya tiga kardus. Tiga kardus nih. Nih. Ada kardus kecil lagi. Kardus itu dikumpulkan oleh masyarakat ke atas, kemudian masyarakat kembali memasukkan ke dalam koli ini. Awalnya berserakan seperti ini di bawah jembatan itu. Kardus, Pak. Soalnya waktu udah mepet juga. Iya. Ya, waktu tinggal satu hari kan. Dan hari ini terakhir. Ya. Masa terlepas yang ini berapa? Tapi KPU Sumbar belum mengakui ya ini miliknya. Dengan ini. Oh, belum ada keterangan mereka. Ya, belum ada. Karena sampai. Oke. Kami Bawaslu Kabupaten Kampar mendapatkan laporan dari pihak Panwaslu Kecamatan berkenaan dengan adanya suara-suara yang ditemukan di bawah jembatan di jalan lintas, itu jalan nasional, dan bersama dengan pihak kepolisian menuju ke lokasi, menuju ke TKP untuk melihat sekaligus menyaksikan apakah betul itu suara-suara. Pada saat sampai di lokasi memang masyarakat sudah mengumpulkan suara-suara tersebut dan dimasukkan kembali ke dalam kalungnya, dalam koni tersebut. Dan untuk pengamanan, karena banyaknya masyarakat yang berada di lokasi, maka pihak kepolisian dan Bawaslu bersepakat untuk membawa surat-surat tersebut itu ke kantor Bawaslu Kabupaten Kampar. Dan saat ini sudah berada sama kami dan diamankan oleh pihak kepolisian juga bersama kami di sini. Langsung pada hari itu juga kami langsung menghubungi pihak KPU Provinsi Riau. Pihak KPU Provinsi Riau dan Bawaslu Provinsi Riau juga kami hubungi, melakukan koordinasi langsung dengan KPU Sumatera Barat. Dan pada pagi ini kami mendapatkan informasi dari KPU Sumatera Barat, dari Ketua KPU Sumatera Barat melalui WA, bahwa mereka sedang menunggu perintah dan arahan dari Bawaslu, dari KPU RI di Jakarta, apa yang harus dilakukan terhadap suara-suara ini. Dan memang kami sampai hari ini masih menunggu pihak KPU Sumatera Barat untuk mengambil dan menindaklanjuti temuan kami ini yang ditemukan oleh masyarakat di lapangan, sehingga memang suara-suara ini bisa dijelaskan kenapa sampai berada di bawah jembatan, dibungkuskan kembali, dimasukkan kembali oleh masyarakat ke dalam kalung. Sampai hari ini belum kami buka. Barang tersebut masih berada di kantor kami dalam kondisi sudah diikat kembali oleh masyarakat yang menemukan. Dan sampai hari ini belum kami buka, karena kami mau menunggu pihak KPU untuk menindaklanjuti ini, sehingga suara-suara ini yang banyak, kalau dugaan kami ribuan ini, bisa diselesaikan segera. Apakah ini masuk kepada suara-suara mana, dan apa sebabnya sampai tercecer berada di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Eh, kemana lu? Gimana, Sam?